ada proses Pak ini Pak. Jadi kalau dikatakan sudah berizin berarti kan ya belum keluar ya. Tapi sebetulnya pada apa namanya ini ada masalah. Jadi terkait dengan tata ruangnya, dengan wakil sudah masuk kita semua untuk data-datanya, tinggal proses menunggu waktu untuk ini aja Pak, untuk ini. Tapi akhirnya saya sudah berizin untuk izin yang belum keluar. Ya itu misalnya ya belum. Iya, maksudnya kan juga belum. Tapi secara ini itu sudah tidak bermasalah gitu Pak untuk ini. Tapi boleh kok ya aktivitas berjalan sebelum izin itu keluar. Tidak berjalan piye kan ya oleh toh. Makanya ibu kok gitu juga aktivitasnya sudah jalan. Tapi itu izinnya sampai apa? Termasuk lab juga ataukah seperti apa? Enggak Pak, enggak. Kalau itu kan dari ininya apa namanya? Kita tidak sampai di sananya, tidak sampai Pak. Ya. Untuk ONG, itu memecah batu itu juga termasuk. Tidak gini loh Pak, kalau dia ini kan istilahnya itu kan hanya mencampur sesuatu ada di tempat itu kan gitu ya. Iya. Tapi itu bahan-bahan apa-apanya itu kan bahan pertambangan, berarti itu dua di luar nah, ini. Nah, di lokasi sana juga ada aktivitas mencampur batunya. Juga kalau itu ikutan untuk ininya tidak masalah di untuk ininya. Jadi apa namanya? Gini. Jadi gini, dia kan mengolah ya. Mengolah apa namanya? bahan tambang. Yeah. Nah, nanti kan ada pengolahannya sendiri, tapi itu di luar dari izin yang kita keluarkan dari KPPM lho Pak. Oh, gitu. KPPM kan IMB, HO prinsipnya kan gitu lho Pak untuk ininya. Oh, gitu. Gini, jadi